The husband cheat on his wife and got stuck together with another girl. Aduh. Ini toko. Aku akan cerita perasaannya. Dia kemas gitu. Soalnya aku dulu lho kemas nang YouTube itu. Dia itu ngobatin wong kono kene produksi ngobatin ngerti lho, Mas. Iya, tapi kan enggak apik kayak gitu. Dalam guru. Datang. Otakku sampai dalam dulu. Apa ya? Jadi merasa bergerak. Ini Mas. Kamu lihat sendiri kan tuna. Mana ini? Coba cepat, Bang. Sementara ini jadi tak gawe orang sandal. Jadi tak gawe koyong ini men supaya seperti jadi hal yang dingin ki. Tapi kalau sudah seperti ini mau gimana lagi? Dia ini harus mengetahui, harus mau nani. Ini gimana nih Maya? Ini aduh, kamu cinta nggak sama Jaki Maya? Kamu cinta sama Maya? Lalu kenapa kamu melakukan seperti ini? Kamu gini. Cinta Jaki begitu besar terhadap Maya. Jauh-jauh dia merantau ke Jepang untuk melamarmu dan menikahimu. Tapi tega kamu berbuat seperti ini. Wah, bikin. Selesai tunanganmu, Fahri, Mai. Mau ke bapakmu, Nebar. Ngomongin ini kan tamas, ya, Mari. Tiba-tiba kok balik, kok kayak gini. Rumpi malah balik. Saya gawe gini sama aku yang lain. Kamu kayak gini lho, Pak. Kurang apa, Bu, coba? Gak tau. Sengaja aku bantu ke depan. Lihatnya pulang dari sana. Main gila kok sama abang sendiri. Ya, gak kayak gitu. Lihat-lihat sendiri.
Mana gak lo semuanya sampai tahu, keluarga besar gak tahu. Malu kan kau kan? Malu kan Maya? Ibu ini sebenarnya gimana sih kalau bisa kayak gini? Ini semua saya tahu bahwasanya kamu Maya memang mencintai Jaki. Tapi yang saya enggak ngerti saya, tapi yang jelasnya jangan kamu bawa emosi, jangan kamu bawa marah. Udah berapa hari ini? Sama. Oh my God.
Katanya itu semua jauh di luar harapan. Saya tahu sakitnya perasaan Anda. Tapi apa kita tahu takdir dan kodrat? Betul Bunda? Cuman kalau kayak ini lebih baik Mas Marti jelaskan aja. Jadi biar enggak ada kesalahpahaman dan keributan. Jangan enggak bisa kita. Bisa deh. Ya Abang. Like, subscribe and follow for part 2. Yang enggak bisanya tuh apa? Enggak bisa.